Kira 2000 ya. Udah 2000 ya, lebih malah. Nah, langsung dapat merah. Yo guys, balik sama gua Frederick Santoso dan kita hari ini ngegacha. Ya, hari ini tunggu-tunggu buat ngegacha ya Judas. Oke, kita belum gacha. Gua bingung ya, ini belum dibuka atau gimana ya guys? Kalian tahu enggak pointer start abis ini? Di Death Note sih udah dibahas, di Death Note, di update notice sih tadi udah dibahas ya sama hadiah-hadiahnya. Ini dibukanya minggu depan atau gimana gua enggak tahu ya. Ada tahu enggak? Kalau ada yang tahu komen di bawah ya. Oke, kita langsung aja. Gua mau atur hero-nya dulu. Jadi ini hero-hero bintang 3 gua. Ya, udah yang level 40 udah bintang 5 semua. Udah plus 5 semua maksud gua. Nanti gua akan mau gabungin dengan hero-hero yang ada di sini. Jadi kita gua akan atur dulu slot hero-nya supaya lebih gampang ya buat ininya. Oke, gua udah atur. Ya, jadi kita akan nge-fusion lebih dari 300 lebih dari 200 ya, 200 monster. Ya, kita akan coba langsung sekarang aja. Bener-bener sih, kayak agak berat ya. Ratenya sih 0,4 ya dari fus, dari gacha ya, gacha 0,47. Udah lihat di forumnya. Jadi gua nggak tahu berapa sebenarnya yang bisa kita. Soalnya ada juga yang dapat 12.000 nggak dapat itu. Ada yang komen di gua. Oke, ini dapat nggak ya? Nggak mungkin dapat sih, alem ya. Kalau dapat dari sini sih gua langsung loncat gila. Hoki banget bisa dapat dari fusion tuh, hoki banget. Bahkan X7K lu dapat apapun dari fusion gitu ya, X7K aja. Itu udah hoki banget. Udah, sekali lagi kalau misalnya ini nggak ada yang full emas lagi, kita ganti. Oke, kita ganti. Kalau nanya gue, bang, sebenarnya kalau misalnya ganti-ganti channel tuh ada efeknya nggak? Sebenarnya kata gue, oh ada tuh langsung ya, tiga. Sebenarnya sih kata gue nggak ada, cuman ya mitos sih, cuman kita tuh sering begitulah. Ada namanya channel hoki gitu, tapi sebenarnya nggak ada sebenarnya channel hoki itu. Cuman, tapi gimana ya, kita tuh udah kebiasaan gitu gacha di channel itu. Oke, tiga, apakah ada satu X7K atau mungkin Judas? Alheron, Alem, ya. Iya, nggak mungkin sih ya. Tuh semua frame perak tuh. Jadi kalau kalian nyari hero yang frame perak, Mulan sama ini, dua-duanya frame emas tuh. Kalau kalian nyari frame perak tuh, kalian nggak nge-fusion-fusion gini aja, sebenernya udah banyak tuh. Kayaknya udah habis ya. Kita ganti ke channel 38. Sebenernya gue cuma ganti-ganti channel tuh cuma buat apa ya? Sebenernya sih menurut gue sih nggak ada efek. Cuman ganti-ganti itu cuma buat lucu-lucuan aja sih, buat seru-seruan aja sih, maksudnya kayak nggak bosan gitu channel itu. Sampai ya, kita belum dapat. Boom, boom, oh tiga tuh kan. Oke, okay. Alhamdulillah. Roro, Platin. Platin katanya di KR udah mid-awaken ya, di kita belum. Baru mid-awaken lebih tepatnya, hari ini kalau nggak salah. Yang KR juga, oke okay, tiga lagi. Oh, oke banget gue dapet 38, dapetnya 33 terus ya. Miho, Orly, Orca. Miho, Orly, Orca. Miho, Orly, Orca. Oke. Okay. Lanjut. Oke, okay, abis ya. Oke, okay, abis ya. Gue kurang satu bintang tiganya ya. Gak ada apa-apa. Gak dapet. Oke, okay, abis aja ini satu lagi. Ya susah sih dapat dari fusion tuh, berharapnya terlalu ketinggian ya, berharap dari fusion tuh ketinggian. Oke, kita akan gacha. Seperti biasa kita akan gacha sampai habis slotnya ya, bukan sampai ruby gua habis. Kalau ruby gua habis terlalu sih. Ya kalau kalian nggak percaya rate-nya tuh 0,47, gua kasih lihat ntar. Rate-nya itu 0,47, jadi oh, 5 bintang 4 nya tuh 0,47 ya. Lebih gede dapetnya Regin Life yang 0,18. Tapi tetap aja bisa dapet ini gitu ya. Jadi menurut gua oke okay lah. Gua takutnya Judas ini dipisah sendiri kayak 0,09. Enggak. Jadi 0 nya rate nya tuh 0,47, 4 kali lipat daripada Regin Life. Ya hampir 4 lah, 3 kali lipatnya lah daripada Regin Life. Oke, kita langsung aja gacha. Bismillah. Tahu gini mah gua gacanya sekarang aja gitu ya. Gacha Rossi nggak usah gitu kan, biar lebih banyak lagi gitu ya. Oke, nggak bisa ya. Coba kita ke channel hoki kita ya.
channel Indonesia 87. Sumpah ini gua dapat Rossi di sini sekali tarik loh. Serius, gua enggak bercanda. Kalian enggak percaya lihat video gua sebelumnya, tapi kayaknya sih hokinya udah habis di channel ini ya. Yang di channel ini. Kita akan sampai dapat sampai channel 87 ini gua akan tarik sampai ya sampai dapat special hero lah. Udah enggak hoki lagi ya sini ya. Ini jangan ini. Resummon bisa, cuman gua enggak tahu sih dari resummon bisa atau enggak dapat ini ya. Oke, udah 2000 ya. Udah 2000 ya, lebih malah. Nah, langsung dapat merah. Judas. Yes, Judas sudah langsung dapat berapa ribu doang ya. Bintang 4 Judas, ini enggak berguna. Cukup cepat, cuma 2000-an ya. Ya sekitar 2000-an lah. 2000-an, ya sekitar 2000-an pokoknya. 2500 itu tepatnya. Tadi 590. 2500 dapat 1 Judas di channel Hoki gua. Nice banget ya. Kayaknya udah habis nih. Oke. Okay. Rate-nya enggak serem-serem amat sih. Ah, ini emas. 2 emas. Kita ganti channel deh, kayaknya udah habis channel ini. Sekali lagi deh, sekali lagi. Merah lagi 2 tuh. Fai gocap. Fai gua gocap. Fai gua gocap, bodoh amat. Fai gua gocap. Yes, yes. Gila, channel ini oke banget ya. Apa gua habisin sini aja? Udah 2 kartu merah loh. 2 kartu merah loh. Kayaknya channel 87. Wah, oke banget ya. Dapat 2 kartu merah di sini. Untung, gila sih. Merah, merah, rah, rah, roh. Bodo amat. Kita sampai 3000 aja ya di sini ya. Kali lagi dah, ini S ya. Lagi lagi Mr. Armor. Sebenernya gue pengen Mr. Gue pengen Mr. Armor cuman pakai topas aja kali ya gue belinya ya. Gue yang S aja. Xtefan Knight sama itu nggak bisa dia dapat dari sini ya, sama Judas tuh nggak bisa dapat dari ini ya, kelebihan. Nanti channel dulu deh nih, nggak habis channel, gua udah 2 kartu merah soalnya channel ini. Oke, okay. Channel berapa? 33 coba ya, gila gua dapat like Five sama Judas gitu ya, lumayan lah, nggak terlalu rugi lah, gua takutnya nggak dapat Judas gitu. Judas ini efek fear-nya OP banget sih gue bilang. Tadi gue udah kena efek fear tuh gak gerak jadi karakter tuh. Gue kira fear tuh cuman supaya ningkatin damage aja ya terhadap karakter yang kena fear. Ternyata enggak. Oke, okay, Orly. Jadi fear itu juga karakter itu gak bisa gerak ya? Atau gak bisa nge-skill lah tuh sebetulnya. Coba gue gak tau sih. Minimal gue 42. Minimal gue perlu 1 Judas lagi. Minimal gue perlu 1 Judas lagi. Pokoknya level 42-nya Judas. Yaitu eksklusif itemnya itu dia mengurangi recovery rate ya. Jadi bisa gantiin sage di arena, lumayan lah. Jadi kalau 40 itu kurang berguna. Ini emas nih ya. Emas, perak. Aduh jelek channel ini. Oke ada 5, ada 6 ya. Ada 5 kartu. Kita lihat apakah 5 ini ada satu merah. Oke gue udah habis 9000 ya. 29000 totalnya dapat 1 fine, 1 Judas di channel Hoki 87. Tapi udah gak dapet lagi sih. Ya, channelnya udah jelek ya. Sekali lagi. Oh, sekali lagi kasih banyak. Pinter banget lo ya, 6. Oke. Okay. Di sini gua gak bisa lihat ujungnya ya. 6 sih, 6 tapi gak dikasih merah mah sama aja bohong. Sumpah, gua balik panggil mana? 87 lagi coba. Nanti udah ini kita channel Inggris deh. Channel 33 Inggris sampai channel 38. Sampai dapat special hero di sini ya. Lumayan, 2 juta, 1 juta, 1 juta. Gua perlu 1 lagi. Itu ada orang yang ngasih tau gua juga, temen gua itu 34.000 dapat 2 juta doang. Tapi gua gak tau dia dapat X7K lain atau enggak ya. Nah, udah S lagi ya. Udah Chloe S lagi ya dan enggak ada yang merah lagi sekarang di sini. Kayaknya udah habis Sophie gua di sini benar.
kita ke increase dikasih channel 38. Ya ada Regin Lev, kita lihat dulu Regin Lev, Melia, kita ikutan. Please merah lah, tolonglah merah. Ayolah. Tapi gue dapet 2 merah sih, oke sih. Udah lumayan lah. Gue perlu hero-hero itu ya. Fight itu gue pasti kurang 1 dan pas jadinya. Merah lagi. Rossi 42. Tapi gue perlu Judas 1 lagi. Nah, gak masalah sih. Rossi juga gak masalah. Gue udah habis 13.000. Wih. Banyak. Gue udah habis 13.000 dapat 3 kartu merah ya. Ada lagi kartu merah? Gak mungkin sih. Gue rasa gak ada kartu merah sih. Udah dapat kartu merah udah jelek biasanya. Udah dropnya udah turun sih tuh. Ini ada kartu merah. Boom. Oke, channel 38 udah habis ya. Gue udah dapat Trossi. Ayolah, gue perlu 1 Judas lagi lah. Tolong lah, yang gini banget lah. Yang ini gue, 1 Judas lagi lah, tolong lah. Gue biar gantiin si itu di arena lah. Biar gantiin Sage di arena lah. Soalnya dia udah ngurangin recovery rate 80%. Itu gila banget. Channel 33 gak bisa hoki kayaknya ya. Gue dapat berapa kartu merah? 3 ya? Iya, 3 ya. Pas. Don't forget to collect them before they expire. Gua ambil dulu yang S. Apa aja CV-nya? Alamos, Pat Hudson, enggak. Ini gue tinggal 2 kali tarik lagi channel itu ya. Udah 2 tarik lagi. Tinggal 2 kali tarik lagi gue udah selesai ini. Slot gue kurang, seberapa sih slot gue? 220, masih bisa 7 kali lagi ya. Berarti sampai 8.000 lebih. 8.000-an lah, kira-kira gacanya. Ini sepertinya dapat 8 nih, udah collect. Nanti aja, oke. Ciao. Gue abisin channel 87 aja lah. Walaupun gue dapet 2 kartu emas di situ ya. 2 kartu merah maksud gue. Ting. Iya. Bagus sekali kakak. Tring. Udah jelek ya, udah jelek di sini 87 ya. Udah dikasih 2 kartu emas gue di channel isi masalahnya sini. Coba lihat 38 lagi di Inggris. Langsung channel 33, oke. Gue di channel Indonesia bukan 87 ya? Channel 33 ya? Mantap, jelek. Nah, yang balik channel 87. Channel hoki gue ini. Kalau dapet kartu merah lagi sih, gila sih itu. Parah banget ya, gue dapet 2 kartu merah di channel 87 ini ya. 4 terus ya. 4 terus ya. Tolonglah X7 Net lah atau enggak Apostle lah. Tolonglah satu lagi aja Judas. Gua beli 42 Judas aja. Serius. 42 Judas aja. Gua enggak minta banyak-banyak. 42 Judas aja. Ya, banyak sebenarnya sih ya. Udah habis ya. Gua udah habis. Oke, enggak apa-apa. Jadi gua dapat 1 Judas, 1 ini ya, Apostle Diablo dapat 1, lumayan lah. This is it. How terrible. Tapi gue perlu dia buat di ininya ya, level 42-nya ya. Terus gue juga dapat tadi dapat Fai. Jadi Seven Hunter Vault gue, Fai gue udah bisa mentok ke level gocap ya. Pas banget ini. Lalu tadi ada Rossi sini 1. Jadi lumayan. 9.000 ya. Nanti gue betul perlu 1 lagi sih. Cuman itu di video selanjutnya aja. Lumayan lah, 20.000 ya. 20.500 dapat 1 Judas, 1 Fai, 1 Judas, 1 Fai, 1 Rossi.
ini kebetulan Judas tuh anak hero baru. Fai gua putus satu lagi dikasih langsung. Rossi 40 pilih 42. 42 itu Rossi efeknya apa sih? Pengen dulu deh. Sebentar. Sebelum gua abisin videonya. I shall pray for the poor souls. 42 itu 5 target decrease all 5 target damage taken by all. Lumayan ya. Ini oh. Oh, level 42-nya berguna sih ini, Rossi. Pantes ini katanya Rossi gabung sama Mr. Armor tuh serem banget katanya. Nanti coba ya, gua akan itu. Oh, itu hero juga. Oke. Okay. Gua akan farming dulu hero-hero ini. Jadi kalau saja ada waktu untuk nge-record lagi ya tentang gacha si ini. Judas ini, semoga minggu depan gak keluar hero baru. Nanti kan soalnya minggu dua minggu lagi kan keluar si Yeonhee. Judas itu adalah kemungkinan hero baru lagi. Jadi semoga aja cukup lah, Judas 42 cukup. Gua ngincer Judas tuh cuma di sininya aja sebenarnya. Nih, 42-nya aja gua incer. 41-nya kurang bagus, 42-nya ini pasifnya decrease recovery rate of all enemy 80%. Itu lebih gila daripada Sage ya. Berarti gua harus tetap pakai Sage ini sekarang ya. Yang tiganya nggak guna sih, level 44 nggak guna. 42 aja cukup sebenarnya. Tapi Rossi gua 42. Dan gua udah oke lah ya. Jadi gimana gacha kalian? Apakah lebih hoki daripada gua? Tadi gua dapat 1 juta tuh 2.500 dan dari itu dapat lagi di ya pokoknya 20.000 dapat 3 karakter sama kayak Rossi part 3 kemarin ya. Dapat Rossi, Melia sama Fai. Jadi Fai gua sekarang udah gocap. Udah enak. Jadi gimana gacha kalian? Judas udah 40 berapa atau masih baru dapat 1 aja? Komen di bawah. Dan videonya gue abisin sampai di sini dulu aja. Oke? Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan info waktu gue upload video selanjutnya. See you on the next video and bye!